Tapi jelang pernikahan ini udah ada nasihat atau ujangan-ujangan sendiri gak sih bagi orang tua? Aku nggak jago. Semalaman nyari-nyari di Google, bahkan udah lihat di chat GPT tentang ujangan pernikahan untuk anak perempuan. Udah keluar semua tuh. Cuma tuh kayaknya nggak serah kalau gue yang ngasih tahu gitu. Jadi ya udah, saya kasih tahu aja link chat GPT. Kenapa nggak serak, Mbak? Kenapa nggak serak gue? Nggak ngerasa pantas untuk kasih apa ujangan-ujangan gitu. Kalau saya ya, kalau gue nggak tahu. Nggak sih, udah hanya berjalan karena pacarannya udah lama, jadi sambil berjalan aja anaknya udah pada zaman sekarang kan yang harus lebih pintar itu dari kita ya, kadang-kadang malah kebalik, kita yang nanya saran sama mereka. Gila. Nah itu dia, kalau dibilang mau jadi mertua yang kayak gimana, kita belum ada pengalaman nih, ini baru pengalaman pertama nih. Mungkin yang 4 anak kita, rasa yang lain mungkin baru ngerasain ntar gimana rasanya. Kalau sekarang gak tahu jadi mertua yang gitu lagi. Mungkin sekarang belum merasa di tengah perusahaan. Mungkin kalau pas hari itu kita nyiapin itu sih. Tadi saya mau nangis di sini, nggak tahu ibu aku juga udah nangis tadi di sini. Saya tahu kalau di hari lagi nggak disiapin sih, mau nangis apa enggak nggak siapin, cuman saya bawa makeup sih. Bukan udah siapin. Ini pas tadi saat nangis, apa sih yang terpintas gitu nih kak di pikiran? Ya flashback waktu dia kecil, waktu dia apa rambutnya masih keriting, waktu dia rambutnya panjang dipotong poni, tiba-tiba jadi apa beruwal ke atas, itu banyak lah pokoknya yang tadi